Ini enggak apa-apa ini. Makasih banyak ya, Pak. Oke, Rek, kita akan unboxing menu berbuka kita hari ini. Karena kita lagi males pol buat masak, kita beli aja, guys. Kita cari promo-promo yang murah. Nah, mari kita unboxing makanan yang sudah datang ini. Kita tadi pesan lewat ojol ya, guys. Tadi aku pesan apa aja lupa, guys. Oh, ayam geprek. Yang utama adalah ayam geprek maksimal. Oh my gosh. Wow, sambalnya. Karena aku akhir-akhir ini tidak begitu nafsu bakon. Wow, nah ini. Ini juga ayam buat sahur aja, guys. Nasinya kita makan aja bersama ayam geprek. Tuh, aduh sambalnya, guys. Oke, kita campur di sini. Dan ini tadi adalah kentang goreng. Oke, kentang gorengnya aman, ada sausnya. Oke, marilah kita makan dulu ayam gepreknya. Ini tuh ratingnya 4,9 di Grab. Ini ratingnya 4,9 di Shopee Food. Kayaknya sih harusnya enak ya kalau ratingnya segitu. Aduh, nasinya banyak banget padahal. Oh, nggak ada sih orang jual nasi setengah porsi gitu, guys. Buseng. Nggak estetik, guys. Apa, guys? Piye meneh? Aku nggak iso estetik. Estetik-estetikan. Oke lah, kita mencoba menikmati ayam gepreknya. Jangan ditiru ya, makan makanan pedas waktu puasa tuh sebenarnya nggak baik. Tapi karena aku kalau nggak makan pedas, makannya cuma sedikit, guys. Buset, sambalnya merah pol. Oh, ini sayap, Rek. Tak pikir. Walah, sayap, guys. Panas, guys. Tapi hilang paha atas dah. Ini ya, cek itu estetik. Kita coba ambil sambel deh ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, kue panas. Bismillahirrahmanirrahim. Enak, Rek. Ini tipikal sambal gepreknya. Bukan sambal geprek yang pedes banget gitu, enggak. Dia tuh masih enak dimakan. Cuma emang sih kalau ayam geprek menurutku ya, kalau di sini terenak tuh Marikem. Bener enak, pol. Kalau ini nilainya masih ya standar lah 8. Oke, gitu aja. Assalamualaikum.